Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa shfi maradana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah pada hari ini kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu fiqih salat. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas rukun salat, melanjutkan rukun-rukun salat sebelumnya. Rukun yang akan kita pelajari hari ini adalah rukun i'tidal. Apa namanya? I'tidal. Tapi ini judulnya salah ini ya. Ini judulnya belum diganti. Jadi ini hadis-hadisnya ini tentang i'tidal. I'tidal. Apa i'tidal? Berdiri tegak atau i'tidal. Untuk takbir sudah, niat sudah, takbiratul ihram sudah, kemudian berdiri atau qiyam sudah, kemudian al-fatihah juga sudah, kemudian ruku' yang kelima ruku' sudah, kemudian yang keenam adalah i'tidal. Berdiri tegak. Baik, untuk i'tidal sepertinya tidak ada yang perlu dipelajari dari i'tidal. Sepertinya i'tidal itu mudah. Kenapa mudah? Ya tinggal berdiri aja, ya kan? Dari rukun berdiri, tidak ada yang susah. Tinggal berdiri tegak, balik lagi, ya kan? Tadinya kita berdiri, kemudian kita rukun, berdiri lagi, selesai. Sebenarnya mudah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari juga ternyata tentang i'tidal ini. Hal pertama yang perlu kita perhatikan dalam i'tidal adalah posisi tulang belakang kita itu tegap atau tegak. Jadi jangan sampai sebelum tegak sudah rukuk. Jangan sampai sebelum tegak sudah sujud. Sebelum tegak sudah sujud. Terutama makmum.
Terkadang saking cepatnya imam sholat tarawih, saking cepatnya imam berdiri, kemudian langsung imam itu sujud, makmum juga akhirnya sudah langsung satu paket, tak-tak begitu. Langsung ya tidal sama sujud satu paket, tak-tak gitu. Ini yang seperti ini berpotensi besar, bisa dikatakan merusak sholat. Ada hadis namanya hadis perusak sholat. Coba cek di Google biar tahu. Namanya hadithul musyi li sholatihi. Terkenal itu. Hadis si perusak sholatnya. Hadis si perusak sholatnya. Ada seorang sahabat yang merusak sholatnya atau yang buruk sholatnya. Itu namanya hadis sang perusak, atau bukan sang perusak, hadis seorang yang buruk sholatnya atau merusak sholatnya. Di dalam hadis itu Nabi SAW menegur sahabat yang melaksanakan sholat tidak menyempurnakan posisi-posisi rukunnya. Ruku belum rata tulang belakangnya, sudah naik. Kemudian berdiri ketika i'tidal, belum rata tulang belakangnya, sudah sujud. Sujud belum sempurna, 7 anggota sujud, sudah duduk di antara 2 sujud. Belum tegak lagi, dia punya tulang belakangnya, dia sujud lagi. Dan seterusnya, kata Nabi SAW, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah, ulangi salatmu, kamu belum salat. Diulanginya lagi, yang kedua kali, beliau melakukan hal yang sama. Sampai selesai, kata Nabi, salat lagi, sesungguhnya engkau belum salat. Sampai 3 kali, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi bagaimana cara sholat yang benar selain yang saya lakukan tadi. Maka kata Nabi SAW, panjang hadisnya diantaranya ini. Hadis nomor 1. Thumma rfa' hatta ta'tadil qa'imah. Kata Nabi, kemudian kamu bangunlah dari ruku hingga kamu, bukan kami, hingga kamu berdiri tegak. Berarti sahabat tersebut saat itu tidak berdiri tegak, sehingga Nabi SAW mengatakan bangunlah dari ruku sampai berdiri tegak. Sampai berdiri tegak, kalau sudah tegak maka sempurnalah i'tidalnya. Dan kita ketahui i'tidal ini hukumnya sunnah atau wajib? I'tidal sunnah atau wajib? Wajib. Rukun atau sunnah? Rukun. Kalau rukun harus sempurna. Kalau orang baca Al-Fatihah hanya sampai ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, sah enggak salatnya? Enggak sah itu. Sebab dia menyengaja tidak menyempurnakan fardu Al-Fatihah atau rukun Al-Fatihah. Dia sengaja seperti itu, itu cacat salatnya. Jika sengaja, tidak sah kalau sengaja. Begitu juga semua rukun-rukun yang lain, jika sengaja tidak diberikan haknya, maka tidak sah rukun tersebut. Maka harus diberikan haknya selama badannya sehat, bisa berdiri dengan tegak. Sama seperti rukuk. Rukuk kalau kita sehat walafiat,
maka rukuklah dengan posisi yang terbaik. Tapi kalau sakit atau tidak bisa rukuk sempurna, tidak bisa sempurna, maka tidak apa-apa rukuknya agak kurang, tidak apa-apa. Berdiri kalau tidak bisa tegak, tidak apa-apa. Tetapi kalau dia mampu tegak, maka wajib hukumnya dia menegakkan tulang-tulang belakang atau tulang belakangnya ya. Tulang punggungnya ditegakkan, berdiri secara sempurna. Maka apabila dia telah berdiri secara sempurna, maka sahlah i'tidalnya. Baik, berarti yang perlu diperhatikan di dalam i'tidal adalah tegak berdiri. Kemudian yang kedua, ketika i'tidal kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ini kita juga sudah tahu berbeda dengan ketika menuju rukun-rukun yang lain. Semua rukun kita membaca apa? Allahu Akbar dari takbiratul ihram, kemudian ruku', kemudian nanti sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya, itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Namun untuk berdiri dari ruku' kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Apa hukum mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Apa wajib atau sunnah? Sunnah. Maka apabila ada imam yang terkhilaf, terlupa, ya kan, dari ruku' pergi ke i'tidal, yang dibaca adalah Allahu Akbar karena terlupa atau ya macam-macam lah, rahasia imam lah. Yang pernah jadi imam tahu rahasia imam, terkadang gangguin setan lagi jadi imam, kadang pikiran terganggu juga. Subhanallah, akhirnya imam tersebut lupa Allahu Akbar. Makmum perlu enggak? Sami Allahu liman hamidah, perlu enggak? Enggak perlu sih. Nanti gimana jadinya? Allahu Akbar, sami Allah. Kaget. Tidak perlu makmum itu berteriak. Tidak perlu makmum berteriak sami'allahu liman hamidah. Karena sunnah. Tetapi nyatanya apa yang terjadi? Makmum sami'allahu. Bagi makmum yang ingin sami'allah, bagi makmum yang ingin sami'allahu liman hamidah, disunnahkan dengan bacaan sendiri, bukan untuk memperbaiki imam, karena udah pasti waktunya udah enggak sempat lagi. Ketika imam dari ruku, coba deh, Allahu Akbar, udah selesai syekh, udah berdiri. Kalau beliau ucap lagi sami Allahu liman hamidah, nanti malah rame. Jadi makmum silakan bangun saja. Nah, nanti kita bahas di sini bagaimana nanti di nomor poin 3. Tapi intinya bacaan sami'allahu liman hamidah, pendapat para ulama mayoritas atau jumhur, hukumnya adalah sunnah, sama seperti bacaan Allahu Akbar, sunnah. Allahu Akbar yang wajib
di mana diucapkan? Takbiratul ihram. Sisanya sunnah. Baik. Di sini hadis yang kedua tadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah saat menuju berdiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Kemudian Nabi mengucapkan سمع الله لمن حمده ketika menegakkan tulang punggungnya dari ruku. Setelah tegak beliau membaca, lihat, setelah tegak baru beliau membaca ربنا ولك الحمد. Muttafaqun alaihi artinya Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih artinya hadis riwayat Bukhari Muslim. Nomor tiga, aturan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Aturannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd." Apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, apa kata Nabi? Maka ucapkanlah rabbana lakal hamd. Hadis muttafaqun alaih. Kita lihat di sini ada tiga cara. Cara normal, A, apabila kita salat sendiri. Salat sendiri. Salat sunnah misalnya. Maka dari ruku kita membaca sami'allahu liman hamidah, selesai, tegak, baru mengucapkan rabbana lakal hamdu. Berarti kalau kita sholat sendiri kita baca berapa? Dua. Baik, sudah gampang ya, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Sekarang kalau kita menjadi makmum seperti sekarang ini, salat maghrib dan isya, ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, naam, maka makmum berdiri sambil berdiri membaca rabbana walakal hamd. Artinya makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini mungkin masih ada beberapa kaum muslimin yang belum perhatian khusus di sini. Sering juga kita dengar, bukan di sini, di musola-musola umum yang orangnya umum, biasanya di stasiun kereta gitu, kalau sholat di tempat orang-orang umum ya, yang tidak, kalau ini masjid rata-rata udah ngerti di sini. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, dia juga ngucapin sami Allahu liman hamidah juga. Ini menyelisihi hadis yang di atas tadi. Hadis nomor 3 tadi kata Nabi, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamd. Jadi benar-benar kita tidak mengucapkan sami'allah sedikit pun kalau jadi sebagai makmum. Coba ana baca sami Allahu liman hamidah. Ya, udah seperti itu. Langsung naik rabbana lakal hamd,
Rabbana walakal hamd, nanti doanya kita lihat di bawah. Rabbana lakal hamdu. Baik. Itu jika kita menjadi makmum. Nah, kalau makmumnya, kalau imamnya, tadi kan ada kasus imamnya salah mengucapkan Allahu Akbar. Dan karena itu sunnah, biarin aja. Sama kayak imam baca ayat. Kalau salah terserah imam, mau ruku kek, mau ngulang, terserah imam. Kalau imam diam, salah imam diam, berarti imam minta diingatkan, dibenarkan, saya lupa tolong. Kalau semuanya diam, terserah imam. Pernah di masjid ini, Ustadz Ali Imran jadi imam. Beliau baca benar, ada yang memperbaiki tapi salah. Beliau udah benar. Iya. Iya. Beliau benar, saya di situ belakang. Beliau sempat terhentak berhenti. Ya, surat, beliau baca surat Al-Imran yang membenarkan pindah ke surat apa di juz 28, surat agak sana. Karena teksnya mirip. Surat Ali Imran berhenti, beliau tarik lagi dengan keyakinan beliau. Tarik lagi yang benar. Beliau benar. Beliau tidak salah waktu itu. Cuman lagi baca benar, tek dipotong dengan seseorang yang potongan itu justru salah. Yang benar Ustaz Ali. Nah, jadi imam itu kalau salah di apa? Bacaan sunnah, kalau dia berusaha untuk mengulang sendiri, biarin aja dulu. Ya, biarin dulu sampai kalau imam yang ngerti, dia diam dulu. Tunggu yang di belakang, nanti tinggal mengulang lagi, memperbaiki. Itu biasa, tidak ada masalah. Enggak aib. Manusiawi. Ketika imam mau langsung ruku, terserah imam. Ketika imam mau pindah ayat, terserah imam. Maksudnya karena sunnah. Karena sunnah. Sekarang kembali ke i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Dari rukuk ke i'tidal, imam salah. Maka ketika salah membacanya apa? Tidak sengaja membaca qadarullah, membaca Allahu Akbar. Nah, di sini baru nih. Ketika imam membaca Allahu Akbar dari rukuk ke i'tidal, kan imam tidak baca sami'allah. Barulah kita membaca sami'allahu liman hamidah, tapi bukan untuk bukan bikin rusuh, bukan untuk menegur, karena udah nggak mungkin lagi, posisinya sulit. Nanti imam udah berdiri gini, sami Allah. Nanti malam susah. Jadi silakan masing-masing cukup membaca sami Allahu liman hamidah untuk dirinya sendiri. Setelah itu baru dia membaca Rabbana lakal hamdu. Atau Rabbana walakal hamdu. Bisa difahami? Mudah-mudahan enggak ada yang salah, tapi namanya manusia. Ya. Baik, itu caranya jika imam salah menyebut sami Allah berubah menjadi Allahu Akbar. Kita jadi baca dua kali. Untuk diri masing-masing, bukan untuk menegur. Yang C, apabila menjadi imam. Nah, kalau kita menjadi imam, ini mudah. Sama seperti kita sholat sendiri, yaitu imam membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu. Apa arti sami Allahu liman hamidah?
Sami'a, apa sami'a? Mendengar. Allahu sami', Allah mendengar. Sami' Allah. Allah men? Liman? Bagi siapa? Hamidahu. Memujinya. Allah mendengar siapa yang memujinya. Atau Allah mendengar orang yang memujinya. Atau Allah mendengar seseorang yang memujinya. Kan Allah mendengar nih. Allah mendengar yang memujinya, kata kata imam. Sami Allah liman hamidah, kata imam. Bahasa Indonesianya, Allah mendengar yang memujinya. Maka kita langsung memujinya. Jangan malah ngulangin kalimat itu. Kata imam, Allah mendengar yang orang yang memujinya. Kata makmum, Allah mendengar orang yang memujinya. Ngapain diulangin gitu? Allah mendengar orang yang memujinya, puji. Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, lakal hamd, segala puji bagimu. Begitu. Begitu maksudnya, sehingga langsung dibaca bagi makmum. Baik, jelas ya? Jelas aturannya. Sekarang keutamaan. Ternyata ada keutamaan. Ada keutamaan mengucapkan Rabbana lakal hamd. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu, sesungguhnya man wafaqa qawluhu qawlal malaikah, barang siapa yang ucapan qawluhu, yakni ucapannya, ucapan Rabbana lakal hamdunya bersamaan dengan ucapan malaikah. Malaikah, kemarin kita pernah membahas ada malaikat yang ditugaskan hanya mengucapkan amin. Masih ingat enggak? Nah, ketika manusia di muka bumi ini membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada malaikat yang bertugas, diperintahkan Allah untuk mengaminkan doa orang-orang yang salat. Maka malaikat mengucapkan amin. Di dalam hadis, barang siapa yang aminnya sama dengan amin malaikat, maka dapat ampunan dari Allah. Bagaimana biar sama dengan aminnya malaikat? Yaitu pas setelah selesai waladdallin, langsung ucapkan amin. Jangan kelamaan. Ada yang suka telat, anak kecil. Ya, telat. Langsung. Jadi waladdallin, amin. Jedah-jedah dikit, tidak apa-apa. Napas dikit. Yang tidak mau mengucapkan amin, menyelisihi berarti, menyelisihi sunnah-sunnah salat. Ucapan amin sunnah. Tapi kalau dia sengaja tidak mau mengucapkan, menyelisihi. Kalau dia lupa, kalau dia ngantuk, salat subuh, salat raweh, ngantuk, udah amin, udah selesai, gak apa-apa. Kan ngantuk dia, tahu-tahu udah Allahu Akbar, Qiyamul Lail, tahu-tahu udah ruku, gak apa-apa. Tapi kalau sengaja rugi, maka sebaiknya dia mengucapkan amin, mendapatkan ampunan dari amin itu. Dan berita lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya ada malaikat yang bertugas mengucapkan amin, tapi ada malaikat yang bertugas mengucapkan pujian kepada Allah ketika imam atau ketika kita sholat sendiri, ya, sami'allahu liman hamidah. Ketika kalimat itu diucapkan, ada malaikat yang bertugas memuji Allah. Subhanallah.
sungguh maha kaya Allah Azza wa Jalla. Super kaya, super hebat, super sempurna. Menciptakan makhluk hanya untuk menjawab amin. Menciptakan makhluk hanya untuk menjawab sami Allahu liman hamidah. Maaf, Rabbana lakal hamd. Hanya untuk menjawab Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Malaika. Bahkan kata Nabi, ada malaika yang diciptakan dari mulai penciptaan sampai kiamat, tugasnya hanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Azim. Agung sekali Allah Azza wa Jalla. Mulia sekali Allah Azza wa Jalla. Dan Bapak kalau melihat hadis, jumlah malaika lebih banyak dari manusia. Dan malaika itu besar. Apabila membentangkan sayapnya, maka tertutuplah ufuk timur dan ufuk barat. Dan mereka sebanyak itu tinggal di atas, di langit sana. Berapa besar kekuasaan Allah di balik langit. Jadi Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar, benar-benar Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Baik. Jadi ada malaika yang bertugas khusus untuk memuji Allah ketika mendengar sami Allahu liman hamidah. Kata Nabi, barang siapa yang menjawab Rabbana walakal hamdu bersamaan dengan malaika, maka dia diampuni dosanya. Cuman hanya ucapan Rabbana lakal hamdu itu dapat ampunan khusus dengan ucapan itu. Hanya dengan ucapan amin dapat ampunan khusus dengan ucapan itu. Itu betapa sayangnya Allah sama kita, Bapak Ibu sekalian. Dikasih, benar-benar dikasih amalan-amalan ringan, mudah, tidak sadar berisi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan ada dalam hadis, innallaha, sesungguhnya Allah la yarda, benar-benar ridha an muslimin, kepada seorang muslim, idza akala aklatan fahamidallahu alaih, wa idza syariba syarbatan fahamidahu alaih. Allah ridha, 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 ridha. Orang yang minum, orang yang makan, selesai makan ucapin alhamdulillah. Dan Allah ridha kepada seseorang yang minum, setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Antum bayangin, udah kenyang, udah enak, redo lagi Allah. Tapi syaratnya baca alhamdulillah. Siapa yang enggak baca itu kita? Baca rata-rata. Dengan kalimat itu Allah ridha. Subhanallah. Jadi besar sekali sebenarnya amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah yang membantu kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Asal kitanya saja mau belajar dan mengamalkan. Nah, termasuk ini, berapa kali kita mengucapkan Rabbana lakal hamd dalam salat kita? Berapa kali mengucapkan amin? Begitu juga salat sendiri, amin. Ya, jangan, ini bukan kampanye ini. Boleh juga kampanye kan? Salat sendiri ketika kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, salat sendiri baca amin. Jangan mentang-mentang salat sendiri diam aja langsung bismillahirrahmanirrahim, tidak, baca juga. Itu adalah keutamaan yang ringan
yang kita sering tidak menyangkanya. Jadi ada ampunan khusus bagi yang mengucapkan amin, atau di sini di hadis ini yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Tapi syaratnya bersamaan dengan ucapan malaikah, yakni langsung. Yakni apa? Langsung. Makanya bagi makmum yang ketika berdiri dari rukuk dia mengulangi ucapan imam, imam mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Dia mengulangi sami Allahu liman hamidah, dia tidak dapat ini. Kemungkinan besarnya tidak akan sama dengan malaikat. Terlambat. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, imam langsung Rabbana lakal hamd. Makanya kita langsung Rabbana lakal hamd, biar bersamaan dengan imam, bersamaan dengan malaikat. Tapi kalau kita ngulangin lagi sami Allahu liman hamid, sayang sekali. Sebuah ini nikmat ampunan hanya karena tidak ngerti atau tidak belajar. Sayang sekali. Maka diingatkan, mungkin kalau anak-anak kali ya, coba cek anak-anak di sekolahnya diajarin gak tuh beginian. Karena pasti dari kecil yang salah udah gede, karena salah dari kecil. Karena kalau udah SMP, SMA, apalagi kuliah, sepertinya belajar begini sepele aja nih. Ngapain belajar i'tidal, tinggal berdiri doang. Jadi ketidakfahaman yang atau kefahaman yang di saat kecil belum dibenahi itu kebawa, dan dia merasa udah cukup, akhirnya ya kasihan aja sih. Maka bisa dicek coba anak-anak, coba saja dicek, coba nak, kalau ya coba aja, kalau kita imam dia makmum, kita baca sami Allahu liman hamidah, tanya dia baca apa. Kalau dia sami Allah juga, langsung aja diperbaiki. Dia harusnya langsung menjawab Rabbana lakal hamd. Penting untuk anak-anak yang sedang belajar salat. Yang kelima adalah lafaz tahmid saat i'tidal. Lafaznya ini kekecilan anak ketikannya ya. Maaf. Enggak apa-apa, dicoba dilihat saja. Jadi ini lafaz ini semuanya dari hadis. Ini semua diambil dari hadis. Tidak ada masalah. Yang pertama apa bunyinya? Yang kedua, apa bedanya? Ada waw. Ya, ini semua hadisnya sahih semua. Jadi tidak ada masalah. Rabbana laka alhamd. Yang kedua, Rabbana walakal. Yang ketiga, ada tambahan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang kelima, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yang keenam, Allahumma Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang paling panjang. Keenam. Dan boleh ditambahkan atau digabungkan yang kelima dan keenam. Misalnya kita baca gini, Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah habis baca panjang begitu, imam masih berdiri juga, baca lagi Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, masih berdiri juga, baca lagi. Kalau masih berdiri juga tiga kali, ingetin imam, enggak boleh berdiri i'tidal lebih panjang dari bacaan Al-Fatihah. Ngerti enggak? Enggak boleh berdiri i'tidal
lebih panjang dari membaca satu surat Al-Fatihah. Tak boleh, tidak melebihi panjangnya kalau kita berdiri baca Al-Fatihah. Jadi kalau udah tiga kali berlebihan, tiga kali diulang kagak ruku-ruku ini, nggak boleh. Ya, kelamaan. Ngerti Pak? Jadi nggak boleh berdiri lama, ya tidak. Di mana kalau kita baca Al-Fatihah selesai, nggak boleh itu. Ya tidak, itu ringan. Maka doanya ringan, Rabbana lakal hamd. Langsung ruku. Ruku silakan lama, sujud silakan lama. I'tidal tidak boleh lama. Yang tidak boleh lama, i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Itu enggak boleh lama. Maksudnya enggak boleh lama itu yang enggak, bukan berarti cepat, bukan berarti cepat. Dia pas aja. I'tidal cukup dengan kadarnya. Antara dua sujud cukup dengan kadarnya. Ruku silakan dipanjangkan. Sujud silakan dipanjangkan. Seperti itu. Berdiri silakan dipanjangkan. Sekarang kita kembali ke bacaan ini. Semua sudah hafal yang nomor EF 56? Kalau bisa dihafalkan. Kita baca yang nomor 5 sama-sama. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lagi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu yani artinya ya Allah, pujian untukmu. Apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, pujian yang banyak, katsir. Tayyiban, pujian yang baik, tayyib, mas tayyib, pujian yang baik, tayyiban mubarakan fi, yang penuh keberkahan. Ditambah lagi setelahnya, mil'us samawati sebanyak isi langit. Dari langit pertama, planet-planetnya, awan-awannya, udaranya. Dari planet kedua, isi malaikatnya dan seluruh makhluk yang ada di langit sana. Sebanyak itu. Wa mil'ul ard, sebanyak bumi yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, benda-bendanya. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sebanyak yang engkau kehendaki ya Allah dari itu semua. Ini makanya yang paling hebat adalah yang paling bawah ini. Ya, ya kita memuji Allah dengan pujian sebanyak yang Allah kehendaki. Sebanyak isi langit, sebanyak isi bumi, dan sebanyak yang Allah kehendaki. Dan ini sudah hafal ya. Kalau enggak salah dari SD kita belajar yang ini. Yang F, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujian untukmu ya Allah, sebanyak isi langit, makhluk di langit, sebanyak makhluk di bumi, di atas dan di bawah bumi, dan sebanyak yang kau kehendaki. Nah, itu baru pujian pada Allah. Baik, barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan? Ya, kita sama-sama dengan mereka. Tidak, Pak. Dulu pernah diajak Rabbi Fili wal walidayah. Saya tidak tahu Pak, wallah. Kata Nabi, apabila kalian mendengar imam mengucapkan ihdina waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Udah itu. Tidak ada Rabbi Fili wal walidayah. Ya, tapi tidak ada. Ya. Oh, masih ada. Itu dibaca di sujud, pindahin aja ke sujud. Ya, itu kayak gitu diperbaiki. Diperbaiki. Di setiap sujud boleh. Sebentar, muazzin. Gimana? Ketika makmum ketinggalan rakaat, sendiri, iya kalau udah sendiri perlu. Kita sendiri, masbuk. Ya.
Oh iya, jadinya sendiri. Kalau sendiri baca. Kan udah selesai kan? Kan udah selesai. Kita kurang kan? Rokatnya kurang nambah. Ini udah selesai. Kan enggak ada yang bilang sami Allah, yang bilang sami Allah kita jadinya. Kan udah enggak ada imamnya. Iya, kalau imam sudah selesai berubah statusnya dari makmum jadi munfarid. Dari makmum jadi sendiri. Kalau sendiri kena hukum sendiri tadi, baca sami Allahu liman hamidah. Baru Rabbana lakal hamd. Terima kasih Allah a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari ana, mohon maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.